Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ricis lagi mau nge-MC di acara MNC. Ya, sama-sama sih. Hari ini ada Kakak Ella. Halo. Ada Kakak Ogun Odaiti yang baru mendapatkan Diamond Play Button. Diamond Play Button namanya? Eh, bukan. Ada Mas Sanggi. Karena hari ini menjalankan puasa, semoga teman-teman semua puasanya kuat, puasanya sehat, puasanya enggak gampang batal, puasanya enggak gampang tergoda dengan gibah, ya dengan ngomongin teman sendiri. Semoga puasanya itu enggak terpapar oleh sinar-sinar yang membuat kalian tuh lupa kalau kalian puasa gitu. Dan semoga kalian tahan dengan godaan mantan minta balikan. Karena biasanya kalau udah bulan puasa, datang tuh cetong cetong cetong. Kamu apa kabar? Kita bukber yuk. Ya. Itu godaan tuh guys. Hati-hati ya guys. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin subscribe dulu bagi yang belum. Sorry ya suaraku masih begini karena biasa bangun tidur. Jangan lupa subscribe karena selama bulan puasa aku akan menghadirkan vlog-vlog atau video atau bahkan web series yang paling eksklusif, eksekutif, ekspedisi, eksperimen, semuanya deh. Rambut kalian. Pokoknya semua XX-an tuh ada di video aku di sepanjang bulan puasa Ramadan. Jadi kalau kalian gak turn on notifikasi, gak subscribe, aku jamin rugi. Makanya subscribe sekarang, aku hitung sampai 100. Aduh malas lagi ngitungnya. Sampai 5 aja ya. 1, 2, buruan 3, ini di scroll gitu terus di subscribe. 4, 3, 3, 4, 5 subscribe. Thank you ya guys. Aku pengen unboxing ada apa aja di mobil aku sebelum kita ketemu dengan orang-orang di studio. Pertama, seperti biasa tidak luput dari K-Glow nih guys. Buat kalian guys yang pengen putih guys, aku tuh bisa sulap banget. Coba kakak tolong pegangin. Ini bukan sulap, bukan sihir. K-Glow ini pas banget apalagi buat bulan puasa ya. Kalau pakai baju lengan panjang terus tangannya belang, jangan takut cai, jangan khawatir. Karena kalau mau putih tinggal, ini kan beda nih kan kanan kiri kan. Kita mau buat ini tuh putih, ini tuh putih banget seputih awan. Awan dikilok lagi warna putih, pokoknya putih banget gak tau. Nih ya, kita oles. Gak usah makan waktu yang lama nih guys. Cukup hitungan, aduh putih banget. Bismillah, kita kan mau ngapa-ngapain harus bismillah. Apalagi hari puasa gini kan, harus sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh, no tipu. Kenapa suara gue? No tipu-tipu. No hoax, no ekspedisi, no eksperimen, no semuanya. Pokoknya nilai putu. Ini yang udah pakai K-Glow, cek di Instagramnya langsung @kglow.ind. Ini yang belum pakai, tuh putihnya tuh putih banget guys, demi apa guys. Dipakai lagi ke sebelah sini, karena ini wajib banget. Ini adalah benda wajib yang dimiliki oleh semua orang. Karena seperti yang kalian tahu, aku tuh suka main panasan kayak anak layangan, anak alay gitu. Hitam banget, gosong, segosong-gosongnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk beli K-Glow dan menggunakan. Karena hasilnya, aku biasa sulap deh. Ini sulap buat kalian semua ya. Bim, salah Bim jadi apa? Terus guys, aku punya ini buat sikat gigi karena aku tahu di mobil aku tuh orang-orangnya gak ada yang mandi. Lagi Ogun paling jarang mandi. Ogun sama Boim. Ada K-Glow lagi karena emang banyak banget setiap yang nebeng mobil aku pasti kasih K-Glow. Ini masih baru nih BTW, ini masih ada plastiknya. Terus ada endorsan, obat, pokoknya semuanya tuh penuh dengan obat. Madu, obat, obat rambut, semuanya obat. Ada kos kaki W, ada sepatu. Lah sama tuh merek dua. Ada sepatu, ada sepatu, ada sepatu. Terus ada, oh ada kipas. Kipas, lucu. Ini ada kipas, ini tuh lucu banget. Ini tuh kayak personel Ricis official gitu. Ini Ricis, ini Ella. Udah banget. Ada kakak Ella. Nah di belakang ini kayak kamar kos-kosan gitu. Karena ada bantal, bantal dua, bantal leher, selimut mermaid, terus alat sholat dan semuanya. Dan ngeluput dari parfum karena aku anaknya tuh parfum banget. Dan yang paling penting juga ada isi lemon karena ini buat diet tuh bagus banget buat sahur dan berbuka. Ini pas banget. Aduh, seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Maaf ya guys, aku berisik di mobil ini, gak ada yang bersuara kecuali gue, namanya juga cari duit ya. Jadi isi lemon ini adalah pembangkit tenaga manusia. LTLPU, LTLPU apa sih?
Karena setiap sahur dan berbuka minum isi lemon, dijamin puasa kalian tahan lama, sehat, nggak sakit, nggak gampang lapar, nggak gampang haus. Karena dia dari lemon asli gitu, diperas langsung. Tapi cara minumnya kalian campur di segelas air putih. Jangan langsung semua, yang ada kalian pingsan. Karena ini asamnya nama juga menjalik. Asamnya lebih asam daripada keringet abang-abang kuli itu nggak lupa. Ya udah, sampai jumpa di studio MNC ya. Selamat puasa. Subscribe. Nggak naik-naik dia. Sabian. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi mau manggung di mana lagi, Mbak Sabian? Udah. Mau manggung di mana lagi, Mbak? Mau manggung di sini. Kita tuh mirip tahu. Gimana mau manggung di mana, teman-teman kakak-kakak Sabian abis ini? Abis ini kita nggak ada manggung. Pasti kalau bulan puasa setiap hari 24 jam pindah-pindah tempat ya, sejam di mana, sejam di mana. Orang pasti kalau Sabian Gambus tuh setiap perkata pindah gitu ya. Amin. Sekarang kita kepoin ya. Selama bulan puasa ada berapa tempat yang dijanjiin, yang mau dipanggungin? Apa sih bilangnya? Yang mau didatengin berapa kak? Cuma 2 ya, MNC global. Offernya dong, offernya. Offernya enggak ada malah. Offernya enggak ada. Bohong, bener. Apa emang gak ngambil? Enggak ada. Bohong. Bohong. Terus kamu yang paling jujur di antara mereka semua, aku bisa lihat mukamu. Kita TV aja. Bohong. Kok bohong? Jujur aja bohong. Bohong, jujur aja. Kenapa enggak mau ngambil offer? Kan tahun lalu kamu di mana-mana. Hari pertama di mana, hari kedua di mana? Tapi kan lebih enakan off air, penontonnya banyak. Kan bisa aja, makanya harus banget. Karena saya juga gitu, saya ngambil off air ya, bukannya duitnya lebih banyak. Jujur sekali. Bapak sebagai apa, Pak? Saya main biola. Bohong. Main biola. Oh, main biola. Bapak sebagai apa, Pak? Bohong. Kalau bohong kumisnya tipis ya. Asik. Oh iya. Kakak sebagai apa, Kak? Tekro juga. Enggak, main biola dia. Oh, aku tahu yang ini, yang suka main gitar sama Sabian. Gitar. Dia terbuka. Salah ya. Kamu tahun lalu ada batal puasa berapa kali? Minggu. Oh, perempuan ya. Iya. Tahun ini ada berapa? Ya belum kan, belum ketahuan. Nisa Sabian, apa cita-cita kamu di bulan puasa tahun ini? Puasa full. Kan kamu perempuan. Oh iya. Ya udah, kalian makan dulu aja, nggak apa-apa. Ayo makan. Aku mau briefing dulu. Kita briefing dulu ya. Kita kembali, kita capture lagi yuk. Capture bagian ini, tag ke IG kita berdua, tag ke YouTube kita berdua, subscribe kita berdua. Kalau nggak satu, kita nggak mau foto. Subscribe mah kita berdua. Kita hitung dulu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Udah. Yuk foto. Gimana mukanya? Enggak, bukan. Di capture ya. 2. Gue bisa. Ya udah, semangat dan sukses ya. Semoga jobnya lancar dan pokoknya kemana-mana. Semoga nanti tambah personil saya, kalau mau jadi nge-vlog akan dilaku aja. Oh siap. Media-media cuma panggil aku aja. Assalamualaikum. Ada Ria-Ricis ketiga setelah Nisa Sabian. Ada ibu-ibu. Ada Kang Dede. Kang Dede gimana, Kang Dede? Sehat. Puasa tahun ini apa nih motivasinya, Kang Dede? Motivasinya sih pengen bahagia ya terus setiap hari. Emang sebelum puasa gak bahagia ya, Kang? Ya harus bahagia sebenarnya sih. Kelihatan sih dari mukanya. Kelihatan. Pokoknya kalian harus nonton. Oh harus nonton MNC TV. Betul, jadi ada Kak Ricis juga. Tayangnya kapan, jam berapa? Kalau punya saya sih rencananya abis maghrib. Bukan, Bapak tayangnya sahur. Lu gimana sih program? Liran. Enggak. Jangan berantem bulan puasa. Jam 3. Pokoknya kalau ada yang berantem. Teria, Dede kan nonton YouTube-nya Teria nih. Kok ada si Dede yang KW-nya itu sih? Di-tagin sama temennya Desi. Oh iya bener, itu mirip banget, cuma dia agak sedikit putih. Iya, asian ya? Dia maskeran. Dia maskernya masker susu, kamu kan maskernya masker tanah. Kirain aspal. Terus kakak Dede, tahun lalu kamu puasanya batal nggak? Batal. Berapa? 7. Kayak perempuan ya? Enggak, waktu itu batal karena lagi sakit juga terus syuting sinetron. Ya kasihan, kalau tahun ini semoga gak ada batal ya. Semoga gak ada batal, soalnya sinetronnya bentar lagi tinggal 8 episode lagi syutingan. Alhamdulillah, berkah buat kita, buat semua. Kan dia punya YouTube channel gak? Ada, baru 3 subscriber doang. Iya, jangan di subscribe kalau gitu ya. Subscribe lah, kita kan puasa Ramadan bareng Rikis, berbagi kebaikan, berbagi subscribers juga. Iya bener. Saya udah subscribe Sabia, udah subscribe Kak Dede, subscribe semuanya, subscribe PNC juga. Kita briefing lagi ya, udah sana. Penting. Itu lagi ngambil konten. Tadinya mau dada-dada. Sini dong lagi dong. Bantu perekonomian gue yuk di YouTube.
Kak Dede, ini kan dikabarkan kan YouTube kan kalau bulan puasa naik nih AdSense-nya. Amin. Kak Dede kasih tips dong buat anak-anak supaya puasanya tahan. Apa hubungan sama AdSense ya? Kasih tips buat puasa supaya tahan gitu. Pokoknya yang penting niat dulu, niat puasa. Bukan niat nyolong, ntar niat nyolong. Niat puasa, yang penting niat puasa. Kedua juga pasrahin aja. Apa yang dibawa sama kita tuh gak bakal dibawa dalam tanah. Yang penting intinya kita tetap bersabar dan tawakal menghadapi cobaan ini. Masya Allah. Jangan lupa subscribe channel Rea Ricis. Lu juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas hari ini selesai, menyambut bulan Ramadan. Semoga puasa teman-teman lancar, diberikan rezeki yang lancar juga, sehat-sehat. Pokoknya semoga puasanya berkah, gak gampang sakit, tidurnya cukup, ibadahnya juga lancar. Amin. Selamat puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton juga ketiga channel aku yang lainnya. Subscribe, dah. Terima kasih udah nonton vlog ini. Klik tombol subscribe bagi yang belum dan turn on notifikasi sekarang juga biar gak ketinggalan video-video terbaru Ricis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.